Hai anak-anak itu, hari ini kita akan mempelajari tentang makanan sehat. Apakah anak-anak itu tahu apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar bebas dari segala penyakit. Makanan sehat dapat membuat kita menjadi anak yang sehat. Makanan sehat terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu nasi, ubi, roti, dan singkong. Lalu makanan sehat berikutnya adalah daging, ikan, sayuran, telur, keju, dan buah-buahan. Jika kalian makan makanan sehat, maka kalian akan bertumbuh menjadi anak yang sehat dan tidak ada penyakit. Ciri anak yang sehat adalah aktif, gesit, cerdas, dan ceria. Nah, lalu apa saja makanan yang tidak sehat itu? Ya, ini adalah makanan-makanan yang tidak sehat. Sebaiknya anak-anak itu jangan terlalu sering makan makanan yang tidak sehat ya. Nah, jika anak-anak itu tidak membatasi makan makanan tidak sehat, maka anak-anak itu akan menjadi anak yang tidak sehat. Nanti anak-anak itu akan mudah terkena penyakit, sulit belajar, lesu, dan tidak ceria. Nah, sekarang anak-anak itu tahu kan? Kalau kita harus makan makanan sehat agar kita bisa terhindar dari segala penyakit. Jangan jajan sembarangan ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum makan.